Jengkel itu yang mapan, gacor banget. Gacor ya. Banget. Udah pur total, udah mapan, udah gacor ya. Pipinya pipi putih kalau tadi yang betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Kicauman, selamat siang untuk siang ini. OMG Channel hadir di Pasar Burung Pramuka Matraman, Jakarta Timur, dan untuk posisinya ini ada di pas belakang gedung Pramuka ya teman-teman ya, parkiran mobil. Untuk siang ini OMG Channel akan semoga sobat Kicauman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya, amin. Jadi belakang parkiran mobil di sebelah sini ini ada anak tangga, ini satu-satunya anak tangga yang ada di belakang parkiran mobil ya. Tadi kita di belakang gedung Pramuka tinggal lurus terus naik anak tangga. Ini sampai ke lantai 2 teman-teman, pas di pinggiran seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman enak untuk memantau di pinggiran atau di lapangan pas burung-burung gacoran. Ya mau kita pantau khusus untuk burung-burung gacoran yang tersedia di kios burung Mas Ali. Nah, adanya kiosnya di sebelah sini teman-teman. Mantau dari kios burung Mas Ali. Untuk dukungannya kalian bisa subscribe, bunyikan lonceng, terima kasih. Nah teman-teman, ini Mas Alinya adanya di sini nih, di lapangan. Oh, iya. Lagi jemur burung apa gimana Mas Ali? Iya OMC, lagi mau ngentasin malah. Oh, ya. Mau ngentasin. Wah, ini kita pantau di hari Jumat ya. Hari Jumat, tanggal berapa ini? Tanggal 18 kayaknya, 18 atau 19? Tanggal 19 ini ya, jadi tanggal 19 ini kita pantau burung apa aja yang baru? Burung baru kayak Mas Ali selalu terbaru itu kader, galak, kopte, dan burung-burung lain. Dan burung-burung lainnya. Oke deh. Nah seperti ini udah disiapin ya teman-teman dari burung kader. Nanti kita pantau. Pagi malam mau tak entasin ini. Yang mau mantau besok? Oh, persiapan Jumatan. Hari Sabtu jam berapa? Hari Sabtu kalau ya hari-hari biasa kalau mau mantau. Bukannya dari jam 6, cuma kalau mantau paling enak itu jam segini, dari jam 9-an kan? Besok hari weekend ya? Jam 9 sampai jam 4-an. Yang nggak bisa ke sini bagaimana? Yang nggak bisa ke sini bisa COD, atau yang jauh dari luar Jabodetabek, siap melayani kirim-kirim. Siap melayani kirim-kirim pokoknya ya? Nanti kirim sesuai video, transfer dulu, baru kirim. Oke okay deh. Buruk ya, Mas Alis, bergaransi. Bergaransi ya teman-teman ya. Kalau seumpama bosan boleh ditukar burung lain, atau kurang seret boleh ditukar burung lain. Biasanya teman-teman ngeluhnya kalau tukar tambah itu burungnya? Tukar tambah diutamakan sama-sama burung jadi. Oh, harganya biasanya anjlok banget katanya. Ya kalau tukar-tukaran itu biasanya kalau yang ditukar burungnya dia itu dihitung modal. Oh gitu, burungnya dia itu dihitung modal ya teman-teman. Jadi bukan masalah mahal atau gimana, lihat kualitas. Lihat kualitas juang ya di sini. Dan ya. Kios-kios Mas Ali itu istilahnya enggak harga murahan atau harga kemahalan, harga sesuai burungnya. Oke. Ditawar aja. Ditawar aja. Okay. Jangan takut dengan harga. Oke lah, kesini aja lah mantau. Jangan takut dengan harga, pokoknya ditawar aja sampai jadi. Oke, kita pantau ya sekarang ya. Aja, langsung yuk. Oke. Nah sekarang kita mulai buka-buka ya teman-teman. Apa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 14-an yang masih bisa di lapangan. Kisaran 14 ekor dari burung kacer yang udah siap teman-teman ambil. Oke. Ada yang laku bareng, laku juga tadi ada. Ada juga ya. Oke, ini kacer-kacer gantangan semua atau gacoran ya? Gacoran semua. Gacoran semua. Oke, kita lihat teman-teman dari burung kacernya untuk yang gacoran ini ya. Nah, kita liatin dulu. Nih, ya, udah mulai dia. Angkat suaranya, angkat badannya, angkat performanya. Kalau untuk burung kacer di sini ada dada putih, ada dada hitam. Dada hitam. Pasangan juga ada ready. Pasangan juga ada ready ya. Oke. Jinak-jinak buat mainan ya ada. Jinak-jinak buat mainan yang kayak apa, Mas Ali? Oh, itu jinak buat mainan. Dia gacor pastinya ya. Bergaransi kalau untuk gacor. Dada putih, resi semua, gacoran semua. Ini gacoran semua. Artinya burung udah pada panas semua nih. Udah pada menganga. Udah dijemur dari tadi ya? Dari jam 7 pagi udah dijemur ini. Sampai sekarang jam 10 ini. Tuh. Ya, sebelah sini kita lihatin. Ini dada hitam sebelah sini ada nih. Dada hitam, dada putih, resi semua. Dada hitam berapa harganya? Tuh, ngangkat suara dia.
Mewah ya kan? Dari harga standar, dari harga 1 juta sampai 1.200.000. 1 juta sampai 1.250.000 ya. Ya. Tergantung burungnya ya Mas Ali. Nih, tergantung burungnya. Ini di sini ada yang menyediakan buat prestasian nggak? Ya, ini biasanya kan memang kiriman dari Jawa, kadang dari burung lapangan, kadang dari rumah, pokoknya gacoran semua. Oh, Mas Ali kiriman dari Jawa. Dari Jawa semua. Ada yang tretes sebelah sini, Mas Ali, nih? Apa itu? Tretes ya? Oh iya, tretes ada. Tretes. Nah, kalau untuk masalah harga, lebih jelasnya WA apa langsung aja nih? Ada, atau video call juga ada. Pokoknya patokannya dari harga 1 juta sampai 1.250.000. Mau burung aja atau kandang bisa dinego-nego. Bisa dirembuk ya? Bisa dirembuk lah. Oke deh. Tuh ya, teman-teman. Lebih mantap sih, teman-teman. Besok mantau ke sini hari Sabtu, biar lebih jelas. Enak di lapangan ini. Nah, sekarang buat pelanggan teman-teman dari kiosnya Mas Burung Mas Ali nih, Mas. Oh iya, untuk kios Mas Ali, burung kios Mas Ali ini sebenarnya nggak mahal atau apa, relatif lah. Sebenarnya untuk kios Mas Ali yang bilang mahal atau apa, main ke sini aja nggak apa-apa. Masalah harga itu asal menjadi harga. Asal menjadi harga. Harga sesuai kualitas. Kalau minat, kalau seret, langsung ditawar aja. Langsung ditawar aja. Ya, Mas Ali dari dulu itu istilahnya nggak ngerusak harga. Nggak ngerusak harga. Kasihan kalau ngerusak harga, ibaratnya burung yang belanja jauh-jauh, pengiriman apa, kalau dijual murah-murah, kasihan. Kasihan gitu ya. Kasihan yang nyetorinnya. Oh, yang nyetorinnya. Oke, yang penting ada kualitas, ada harga. Ada kualitas, ada harga. Mantap. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Sekarang ada burung dari burung cita hijau nih, Mas. Kita pantau burung cita hijau ya. Ini burung cita hijau yang ada di kios Mas Ali. Ini buat prospek kegantangan atau gacoran biasa? Prospek gantangan. Prospek gantangan. Di sini ada yang udah juara apa belum? Udah ada, Om. Yang sebelah mana? Nomor 2. Yang nomor 2 ini? Ini udah juara, Mas? Udah juara itu. Udah juara? Juara 2. Udah juara 2 ya. Ini buat teman-teman yang kepengen dari burung cita hijau yang udah juara, juara 2 harga berapa? Kalau ini 1.850. 1.850. Sama sangkarnya? Sama sangkarnya ya? Sama sangkarnya apa enggak? Kalau ini sama sangkarnya. Oh, sama sangkarnya ya. Ini soalnya cita hijau prestasian ya, teman-teman. Nah, ini juga ada teman-temannya nih. Atau stok-stoknya ya. Kalau stok-stok yang lain udah pernah ganteng belum? Udah cuman belum oke. Nah, yang mau moles ini harga berapa nih? Kalau ini 1750. 1750-an. Yang ini ya. Oke deh. Yang ini udah prestasian. Nah, kalau yang ini pantauan bagaimana? Yang ini. Wah. Cakep-cakep ya. Gimana yang ini? Udah pernah ganteng? Kalau ini udah, cuma belum lagi juga, Om. Harga juga tetap sama ya? 1750. Oke, biasanya kalau beri burung cita hijau, teman-teman kepengen tahu KTP-nya nih, Mas? Kita kiriman dari Jawa, Bang. Oh, kiriman dari Jawa ini? Nyolok di lapangan gitu? Iya. Oke deh. Kiriman dari Jawa, teman-teman. Nyolok di lapangan. Teman-teman yang kepengen lebih jelas ke sini ya, mantau ya. Lebih enak. Kalau yang bahan di sini nggak ada ya? Kalau bahan nggak ada. Ini khusus burung jadi. Ini burung jadi semua. Oke deh. Nah, sekarang kita pantau di lapangannya, teman-teman. Tadi kan di dalam. Tinggal penilaian teman-teman nih. Cakep burungnya, suaranya keras ya. Volumenya keras. Kapas tembakannya oke ya. Mantap. Ini ada burung dari Poxe Mandarin ya, teman-teman. Poxe Mandarin, body jumbo, burung jinak, for total, burung gacoran. Nah, ini terdengarnya yang jantan, tapi yang betina, Mas? Yang jantan. Ini di harga berapa? Itu harganya 750. Burungnya aja? Mau sama sangkar boleh, burungnya aja boleh. Maunya gimana, oke-oke aja. Oke deh. Dari burung Foxe, makan apa dia? Nggak makan nasi, makannya pur. Pur apa? Semua pur doyan. Biasanya kalau di sini
Tepuk rata pakai tongsong dong. Pukul pakai tongsong aja ya. Oh, ini kalau yang ini mewah nih, jarang-jarang ada nih Mas ya. Mewah jarang-jarang ada. Ini blorok asli. Asli nih. Tangkaran apa bagaimana? Tangkaran apa gimana ya? Kalau ini. Apa dari hutan? Nah, ini tangkaran nih. Tangkaran? Ini jinak nih. Blorok asli ini ya. Oke, jadi nggak disemir. Kalau sekarang takutnya pada semir-semiran, teman-teman. Tapi ini asli ya? Ya asli. Oke, ori. Ini jantan betina. Oh, ini betina ini. Udah terpantau bunyinya? Udah. Oh. Jantan ada. Mic-nya jauh, Mas. Mic-nya jauh. Ini harga berapa yang betina? Kalau oh, ini 2.500. 2.500. Oh, 2.500 ya. Tapi yang betina cuman dia ada blorok, teman-teman. Nah. Oh, mahal. Nah, jantannya ada nggak? Yang jantannya ada. Ada ya. Oke, nanti kita lihat ya yang jantannya. Nah, ini kalau yang ini jantannya ya, teman-teman. Dari burung Poxe Hong Kong. Pipinya pipi putih, kalau tadi yang betina blorok, ini jantannya. Ini jantannya juga ada joget-joget ya dia. Tuh, udah kelihatan ya, teman-teman. Ini tempelin Mas Ali. Oh, ini kan yang udah joget-joget nih. Iya. Di harga berapa dia udah joget kayak gini? Harga 3.500. 3.500 ya? Iya. Sama rumahnya enggak? Maunya gimana terserah. Maunya gimana, teman-teman? Terserah mau bawa sama rumahnya boleh. Tuh ya, udah joget-joget, teman-teman. Ini tinggal gantung depan rumah, udah enak dia ya. Ini kita pantau agak jauh. Nah, kalau yang ini ada kenarinya, teman-teman. Sebelahnya ini kenari ya. Bacor. Ngerek-ngerek dia. Kenari ini seri apa nih, Mas Ali? Itu AFS. AFS. Harga berapa? Harga 600 ribu, gacor dor. 600 ribu, gacor dor ya. Bawah ya. Atas bawah bunyi. Atas bawah bunyi. Oke. Nah, kalau untuk warna, pilihan ada nih, Mas Ali ya? Ada. Oke. Nah, tuh ya, bunyi lagi, teman-teman. Ini cocok sih kalau buat gacoran-gacoran atau buat masteran boleh. Oh, nembak ya. Wah, dia madepnya ke sana, teman-teman. Nah, Mas Ali punya mainan apa lagi nih? Oh, ini murid. Pesona Borneo Super. Pesona Borneo. Ini di anteng-anteng aja, gacor banget. Wah, jangan diterbangin, Mas Ali. Ntar kalau diterbangin, ditangkep loh. Wah, ini gacor sekali. Oh iya, bener. Itu burung makan apa kalau udah kayak gitu? Nih, hanya nasi padang. Orangnya. Ini poraja. Poraja ya. Harganya berapa? Ini harganya 2 juta. 2 juta ya? 2 juta sama rumahnya enggak? Terserah yang mau yang beli. Sama tangkannya ya boleh. Iya. Wah, gacor banget, teman-teman tuh. Kita lihatin lagi kenarinya yang tadi. Iya, dia bunyi kalau di shot kadang malu-malu dia. Nah, taruh lagi Mas Ali di atas. Dibunyi aja, digantung aja masih bunyi tuh ya. Digantung malah nggak mau diem ini. Nggak mau diem. Iya. Meledek malah dia ya. Meledek tuh. Oke deh. Burung mainan ini. Nah, ini kalau yang ini jentit-jentit Mas Ali. Jentit-jentit tuh yang mapan gacor banget tuh yang sebelah kiri itu. Oh, burungnya gede-gede, kita pantau jauh ya. Yang sebelah kanan itu belum kondisi soalnya baru. Ya masih agak tadi. Kalau yang sebelah kiri udah mapan banget, burung gacor, jendit-jendit ya. Yang jendit-jendit berapa tuh? Yang jendit-jendit harganya 600.000. 600.000 sama rumahnya enggak? Sama rumahnya boleh. Banyak terserah yang mau beli lah. Iya. Kalau sebelahnya bagaimana? Sebelahnya belum bisa ngargain soalnya ini belinya gacor tapi di tiap tapi belum kondisi. Oh, jangan dihargain dulu lah. Jangan dihargain dulu. Beli yang udah gacor aja. Iya. Tuh, itu juga udah jendit-jendit, ekor cakep tuh ya, merah. Oke deh, makannya apa tuh makannya? Makannya por. Por? Harianya ya biasa, jangkrik, Kirain nasi padang Mas Ali deh. Aduh.
Nah, kalau yang di ono Mas Bro lagi ngapain tuh, Mas? Oh, kebasangan Decu. Decu. Decu baru itu. Decu baru. Nah, tapi port total. Nah, kita deketin dulu. Decu ini port pantau bagaimana? Decu ini ke pantau rasin standar sama port total, port kosong. Oh, sama port total, port kosong ya dia. Harganya berapa? Harganya 600.000. Belum masuk gacor apa udah? Termasuk rajin lah. Rajin dulu ya. Dulu. Oke deh. Coba nanti kalau udah adaptasi di siap. Oke deh. Nah, kalau yang kacer gede banyak di sini ya pilihannya ya. Ini kacer kecil nih. Yang mau breeding jalak. Nah, ini ada jalak yang udah dipasang-pasangin. Breeding pada pasang-pasangan galak ongkong pasangan masih produk gitu. Masih produk. Ya. Itu mic-nya taruh di mana sih? Oh, mic-nya taruh di sono no. Hah? Mic taruh di sono no. Oh, gak dipakai teman-teman. Nah, ini ada burung yang dari jalak ya. Iya. Jalaknya jalak Hongkong. Jalak Hongkong itu masih produk pasangan asli. Berapa harganya? Harganya 6 juta nego suka-suka. Oh, 6 juta negonya suka-suka ya. Oke deh, kesini aja mantap. Yang kepengen breeding dari burung ini. Nah, kalau yang ini jalak Bali. Jalak Bali body jumbo-jumbo pasangan asli. Pasangan asli. Dan bersertifikat nih sertifikatnya nih. Oh, ini. Iya. Oke deh, langsung okay. Dari tangkaran ya. Iya, iya. Oke, harga berapa? Jalak Bali harganya 5.500 nego-nego suka-suka. 5.500 nego-nego suka-suka ya. Oke deh. Ini dari jenis jalak, teman-teman. Nah, iya. Sebelah sini ada juga jalak. Nah, ini jalak putih. Jalak putih, ya pokoknya jalaknya berpasang-pasang bagus-bagus lah. Berapa harganya ini? Jalak putih harganya 1,8. 1,8. Patang. Nego suka-suka. Ya, ini udah produksian ini? Produk semua. Ini juga jualnya juga harus sepasang. Oh, gitu. Ya, satuan ada jalaknya. Pokoknya kalau mau dipisah-pisah juga ada di sini ya. Ada. Oke. Nah, jalak selanjutnya nih yang dipasangin. Yang dipasangin yang itu jalak suren lokal Jawa. Berapa? Harganya 1.500. Jawa mana? Jawa Timur? Biasanya Jawa Tengah, Klaten. Klaten ya. Klaten tempatnya. Jalak Jawa itu habis kelar haji, jalak suren Malaysia kepala putih, kepala haji. Pinipin. Ya, pinipin. Pinipin berapa sepasang? Pinipin sepasang harganya 1,6. 1,6 ya? Iya. Pasang pinipin. Langka itu. Udah produk? Oh, udah produk, gacor-bacor, mulus-mulus. Mantap, tapi jualnya ini satu pasang ya? Kalau pas pasangan ya jualnya pasangan, kalau bisa. Kalau terdesak, minta satuan ya nanti dikondisikan lah. Oke. Dari burung jenis anis. Nah, ini anisnya anis merah ya? Anis merah, jantan, ngeriwik terus itu. Ngeriwik terus? Terpantaunya ya? Terpantau ngeriwik terus. Makan apa sih kalau ngeriwik terus? Itu biasanya tak kasih hariannya portopsong sama kroto dikit. Oke. Berapa harganya? Harganya 750 pakai ring itu. 750? Iya. Pakai ring? Ya. Ring peternak maksudnya? Iya, dari ring peternak. Oke deh. Anis merah. Iya. Nah, kalau yang ini? Apa tuh? Caranti. Oh, ini caranting. Caranting gacor. Jilek. Ini ranting gacoran? Iya. Yang terpantau gacoran berapa harga? Ini harganya 550. 550. Ini kita kan pantau lagi nggak bunyi, ini garansi ya? Iya. Garansi. Ini pas lagi puasa ini. Pas lagi istirahat mungkin bunyinya ya? Capek. Wah, kalau ini di atas ganteng sekali ya, teman-teman. Itu satuan jalak Bali body big sertifikat gacor banget. Tuh manggut-manggut sama jambulnya tuh menari-nari. Jambulnya nggak nahan. Jambulnya nggak nahan. Bodinya juga body gede. Tuh mantep banget. Harga berapa yang kayak gitu? Ini harganya 2.500. 2.500. Ya. Burja ya. Burja, maunya gimana? Maunya gimana? Ada sertifikat aman ya? Ada, aman, aman. Oke deh. Nah, kita lihat di bagian atas ya, teman-teman. Ini ada burung dari kenari. Kalau untuk kenari di sini ada warna, teman-teman, yang ngepengen milih warna. Nah, kalau ini warna putih dia. Nah, ini kan putih, Mas Ali. Iya, putih-putih. Dasaran harga berapa? Harganya 650. 650 ya? Oke, 650.000 kenari gacoran. Jenisnya apa, Mas Ali? Ini jenisnya loper. Dari loper ya.
Nah kalau teman-teman pengen buat jinak-jinak, ini ada nih burung yang buat jinak-jinakan. Ikan konur. Ini burung udah jinak belum? Sudah jinak ini. Bisa buat mainan? Bisa. Cuma ini nggak ada apa itu rantainya. Ini kalau mainan gigit nggak? Nggak. Aman. Aman, yakin? Aman. Udah dewasa belum? Ini udah dewasa. Ini jantan. Ini jantan. Betinanya meninggal. Betinanya meninggal. Meninggal dunia apa meninggal kawin lagi? Meninggal dunia. Oh, meninggal dunia. Aduh, katel. Nah, ini harga ini duda. Oh, duda dia. Harga berapa berarti? 3.500. 3.500 ya. Oke, San Konur, teman-teman. Bulunya nih warnanya seger banget ya. Makan apa dia? Kuaci. Kuaci sama kenari sit. Kuaci sama kenari sit. Oke. Nah, di atas teman-teman ini ada burung kacoran. Katem ya. Nah, itu juga semuanya jenggot Medan. Iya. Mirip katem banget ya. Yang pojok jenggot Jawa tuh bunyi tuh. Ya, ini jenggot Jawa bunyi. Yang kadang merah itu gacor banget. Jenggot Jawa dan jenggot Medan ini ya. Iya, saling saut-sautan. Saling saut-sautan. Hmm. Wah, gacor sekali. Gacor sekali. Itu burung pur total. Burung mapan. Udah pur total, udah mapan, udah gacor ya. Udah gacor. Dikasih harga berapa burung kayak gini, Mas? 1 juta. Yang mana? Jawa. Yang jenggot lokal. Jenggot Jawa 1 juta. Nah. Itu full set apa burja? Burja. Burja. Nah, kalau yang jenggot Medan? Jenggot Medan itu 6,5. Burung gacor banget. 6,5. Burung gacor ya. Nah. Oke. Jenggot Jawa 1 ekor, gacor semua. Ini burungnya masih bisa dinego ya? Nah, masih. Masih bisa dinego, teman-teman. Udah makan pur ya. Makan buah mau pastinya dari jenis suca. Wah, bunyi terus ya. Kalau untuk bilan masih ada nih, Mas. Bilan banyak, Pak. Masih banyak ya. Jenggot okay. Jawa kita ada 3 ekor, jenggot Sumatera ada 3 ekor, kapas tembak ada 3 ekor kita. Oke, okay. Kapas tembak juga ada. Ready juga ada. Ready. Oke. Okay. Ini kandang merah ini. Wah, bunyi yang kapas tembak. Nah, kalau yang ini baru kapas tembak ya. Oh. Tuh. Ini kapas tembak juga ada gacoran ini. Ada gacor, burung mapan pur total. Burung mapan pur total. Harga berapa? Harga 850. 850 ya. Dari burung kapas tembak kalau yang ini. Itu dulu ya teman-teman yang bisa dipantau dari Gas Burung Mas Ali. Khusus spesial burung-burung gacoran kalau di sini. Lebih mantep sih ke sini ya mantaunya. Jadi nanti ketemu Mas Alinya langsung. Nih Mas Alinya. Ya, OMC Channel. Terima kasih banyak Mas Ali ya. Sama-sama OMC Channel selalu mengudara banyak. Amin. Mudah-mudahan kiosnya laris Mas Ali. Oh, kios Mas Ali harga seperti biasa, jangan takut dengan harga. Oke, jangan takut dengan harga ya. Jangan langsung memponis ini burung mahal gini-gini. Kalau minat hubungin kios Mas Ali, tawar sejadinya. Oke, tawar sejadinya. Tawar-tawar nego-nego sampai jadi. Oke, nah kalau nanti... Mas Ali enggak di kios ada ini namanya. Ini lagi sarapan orang ini. Ini sarapan, udah jam 12 sarapan nih. Sarapannya kedua. Salam kedua. Oke deh. Itu dulu ya Mas Ali. Oke, siap. Oke, itu dulu teman-teman, silakan kunjungi dari Gas Burung Mas Ali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.